Tuh dia tertegun nih, guys. Kenapa lampunya padam? Tiba-tiba lampu biang lalanya mati. Biang lala juga berhenti tiba-tiba. Gelap sekali, apa yang terjadi? Katanya gitu. Tidak akan ada kecelakaan, bukan? Ayah, Hanzu. Tolong, katanya gitu, guys. Gimana stafnya? Apa yang terjadi? Biang lalanya tampaknya tidak berfungsi. Aku pernah melihatnya di berita sebelumnya. Ini seharusnya bukan masalah besar, katanya gitu. Tuh, tiba-tiba langsung mau jatuh, guys. Katanya gitu. Si Hanzu ketakutan nih, guys. Sulit untuk dikatakan. Maaf ya, yang tadi itu kedep agak kecepatan, jadi nggak bisa diulang lagi. Maaf banget. Tapi sulit untuk mengatakan apa yang terjadi jika fasilitasnya rusak, apalagi sekarang. Kita hampir mencapai puncak, katanya gitu, guys. Tolong, tolong. Cepat turunkan kami, katanya. Menakutkan sekali, pada ketakutan sini, guys. Mohon jangan panik, sedang diperiksa dan ini. Kita akan mati, katanya. Xiao Sun baru saja melihat Xiao Zu dan tak ingin dia mati. Jangan mengatakan hal seperti itu. Kita akan baik-baik saja. Hubungi penyelamat segera, katanya gitu, guys. Helikopter di rumah di parkiran terlalu jauh meski langsung lepas landas, mas. Masih harus butuh beberapa waktu, katanya gitu, guys. Itu gemeteran nih. Aku tak ingin Xiao Zu mati, katanya gitu, guys. Sama sekali tidak akan, katanya gitu. Ini so sweet banget, guys. Saat itu, sepertinya aku mengerti mengapa perubahan ini akan memecah belahku, katanya gitu, guys. Itu aku tidak bermaksud menjadi hooligan, katanya. Menjadi arogan maksudnya. Sebaliknya dia berdiri di sana secara terbuka.
aku hanya perlu beberapa rangsangan untuk memaksa mutasi, katanya gitu guys. Menceritakan tentang cintanya pada Hanzo. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa ini terlihat familiar? Katanya gitu guys. Dari lubuk hatiku, meski diriku yang sekarang tidak bisa berubah menjadi, tapi asalkan semakin besar, pasti akan bisa berubah. Apapun yang terjadi, biarpun jatuh, aku juga bisa melindungimu, katanya gitu guys. Aku berharap diriku yang dulu bisa melakukan ini. Tapi yang dulu, waktu kecil dia itu pengecut, guys. Ternyata pria kecil itu melakukannya untukku. Ini selalu menjadi obsesiku, katanya gitu guys. Hanzo, halo guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, puji Mimin, oke okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Komik My Mutant Boyfriend guys. Ya, pemandangannya indah sekali. Dia naik biang lala nih, nonahan sama tuanmu, sama Shousu. Mengapa Tuan Wan tidak berkata apa-apa? Kayak gitu. Tidak apa-apa, aku hanya merasa semuanya tidak terlalu nyata, katanya gitu guys. Terlalu luar biasa. Apakah itu tidak bagus? Tidak, sangat bagus, katanya gitu. Tapi karena itu sangat bagus, rasanya tidak nyata, katanya gitu guys. Tampaknya detik berikutnya akan memberitahuku bahwa semuanya hanya. Mimpi, katanya gitu guys. Aku tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sisi Hanzo, karena tidak peduli bagaimanapun aku menghipnotis diri sendiri. Jadi kayak masih ada rasa bersalah gitu loh di diri dia guys. Itu terlihat sangat jelas di dalam hati yang tersegel dalam debu katanya gitu. Saat menghadapi Hanzo yang dipukuli oleh ayahnya dan kepalanya berlumuran darah katanya gitu guys. Aku merasa sangat panik. Kayak gitu guys. Dengan kata lain, melarikan diri bukan berarti menilai situasi, katanya gitu guys. Tapi karena aku ketakutan.
sangat mengerikan. Awalnya aku berencana untuk diam-diam kembali mencari Xiao Zu dan meminta maaf padanya, asalkan aku bisa menghindari pusat kesalahan. Tidak benar, jika aku kembali sekarang, aku pasti akan dipenjara lagi gitu loh guys. Tapi rasa takut menahanku. Maaf, maaf, katanya gitu guys. Apakah cedera Xiao Zu serius? Aku sangat merindukannya, katanya gitu guys. Ketika aku akhirnya memutuskan untuk kembali menemuinya, aku menemukan alamat yang diberikannya sudah tak ditempati lagi, katanya gitu guys. Aku tidak bisa menemukannya, katanya gitu. Menyesal. Aku merasa menyesal dan ingin mati, tapi aku tak punya pilihan selain menerimanya, katanya gitu, guys. Jadi sejak saat itu keberadaan Hanzo menjadi sahabat kecilnya udah menghilang, guys. Itu menjadi lubang tersembunyi jauh di lubuk hatiku yang tak bisa disentuh, katanya gitu, guys.